Mengejutkan, satu tahun setelah meninggalnya Syekh Ali Jaber, teringat Hasan pernah diusir Syekh Ali. Tonton video ini sampai selesai, agar kalian tak gagal paham. Untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, like, serta komentar yang positif ya. Karena dukungan kalianlah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi. Almarhum Syekh Ali Jaber sosok yang romantis, di mana dalam membina keluarga, Syekh Ali Jaber selalu bersikap romantis terhadap istri-istrinya. Dari hal ini kami lihat dari lansiran YouTube channel Pertama TV, di mana YouTube channel ini membahas mengenai keromantisan almarhum Syekh Ali Jaber, yang saat itu Hasan Ali Jaber tengah diwawancarai oleh Irfan Hakim, dan di situ ada tokoh Ustadz Yusuf Mansur. Irfan Hakim memberikan pertanyaan dalam acaranya, di mana Hasan Ali Jaber diminta menceritakan bagaimana keromantisan almarhum Syekh Ali Jaber saat masih hidup dengan istri-istrinya. Saat itu mengungkapkan Hasan Ali Jaber, Abuya sungguh sangat romantis karena Abuya sering membawakan bunga dan memasak masakan yang enak. Dan saking romantisnya, Syekh Ali Jaber tidak mau diganggu pada saat bermesraan dengan istrinya. Bahkan kala itu Hasan mengatakan pernah memergoki almarhum Syekh Ali Jaber saat bermesraan dengan istrinya. Saat itu pula, almarhum Syekh Ali Jaber mengusir Hasan dengan cara halus lantaran almarhum Syekh Ali Jaber tidak ingin diganggu untuk memanjakan istrinya. Sikap keromantisan ini mencerminkan bahwa almarhum Syekh Ali Jaber adalah sosok yang menaungi dan menjadi panutan. Dan apabila kita lihat, memang sosok almarhum Syekh Ali Jaber ini memang bagus untuk ditiru dalam akhlak maupun ilmunya. Demikianlah berita kami kali ini. Terima kasih telah menonton.